Terima kasih, Anda terus di Mata Najwa. Sudah hadir juga bergabung di Mata Najwa, ada Irfan Pulungan, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden. Selamat malam, Mas Ade. Terima kasih sudah Alam bergabung di Mata Najwa. Ya. Kami berbicara soal ormas uh, yang tadi kita tunjukkan ke Anda. Teman-teman adalah uh, cuplikan uh, keributan yang kerap terjadi, yang melibatkan ormas, salah satunya kemudian melibatkan uh, Pemuda PP. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila, yang terakhir itu bentrok antara PP dengan FBR. Dan itu bentrok yang tadi Anda katakan, sebetulnya bukan sekali dua kali, tapi sudah berulang kali, Bang Yoris. Banyak beberapa bulan terakhir, ini kan, kejadian bukan hanya di Jakarta, ya, tapi di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan apa masalah yang mendasar? Ya, ini kan gesekan di bawah aja, sosial aja, kan. Kebanyakan karena ketersinggungan, kita nggak tahu, ya, kan, benturan-benturan itu. Dan saya pikir itu bukan hanya PP saja, tapi hampir gesekan yang sesama ormas atau komunitas-komunitas pemuda di daerah-daerah ya Seolah-olah Anda menganggap itu biasa. Tidak biasa. Tadi Anda katakan sudah kerap terjadi ini ketersinggungan. Saya mau bicara fakta bahwa fakta itu bahwa sudah sering terjadi dan kami selalu dalam setiap kegiatan atau menjadi persoalan, kami bukan menghindar atau kami membela diri. Kami menyerahkan seluruh pelaku dan minta dituntut secara secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi bukan kami membela mereka seperti kema kejadian kemarin kami serahkan semua kan malah sekarang ini kami melihat ada enam orang yang sedang kami cari juga yang terindikasi memprovok pada saat kejadian itu. Oke okay. uh, sering terjadi uh, apakah kemudian ap apa kalau dari penelitian anda sana apa penyebab yang kerap kali memicu bentrokan antar ormas di grassroots. Jadi kita mungkin yang disebut sama pak Yoris betul bahwa pemicunya adalah hal-hal sepele. Uh, ada keta, apa, ketersinggungan, ada juga masalah lahan, masalah parkir, ada masalah ekonomi. Jadi yang perlu kita memahami adalah memang uh, masalah dasarnya kenapa terjadi keributan antar Ormas bukan hanya PP dengan uh, FPR, tapi secara lebih luas adalah masalah sosioekonomi. Karena tidak semua anggota, bahkan mayoritas anggota Ormas uh, tidak semapan pemimpinannya. Jadi mereka ini rata-rata adalah anak-anak muda yang punya ekonomi sulit dan mas masa depan yang tidak menjanjikan hmm. sehingga bisa dimanfaatkan oleh uh, berbagai macam elit untuk kepentingan sendiri entah itu apa sengketa lahan atau masalah yang lain. Bagaimana Mas Lukman karena benturan-benturan ini yang merasakan langsung tentunya dampaknya publik masyarakat sehingga kalau kita tanya masyarakat terkadang untuk mereka bertanya. Jadi apa sih manfaat ormas yang dilihat sehari-hari terkadang ya benturan-benturan karena hal-hal yang tadi disebutkan? Yeah, yeah. Apa jadi manfaatnya ormas ini Mas Lukman? Jadi begini Mbak Nana saya percaya Tuhan menciptakan manusia lahir itu tidak untuk membuat keributan, kerusuhan. Manusia lahir itu punya potensi membuat kebaikan. Ketentraman, kedamaian, ketertiban sosial itu kewajiban negara. Saya mengambil posisi dari sana dulu. Nah, potensi manusia baik ciptaan Tuhan itu menjadi kewajiban negara untuk menciptakan ekosistem agar bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, hal-hal yang berkait dengan ketidakadilan, misalnya fenomena-fenomena apa eh, yang bisa disaksikan oleh masyarakat, praktek ketidakadilan yang terjadi baik di sesama masyarakat, misalnya Oke. maupun di level elit, ini kan mempengaruhi seseorang, sehingga dengan ketersinggungan hal-hal sepele saja, kemudian eh, orang bisa lepas kontrol. Saya melihatnya lebih dari sana, saya tidak melihat, misalnya. Sampai sekarang, ya, sejauh yang saya tahu, yang saya lihat, saya nilai, saya tidak melihat keributan-keributan kekerasan yang dilakukan oleh anggota-anggota ormas tertentu itu. Secara sistematis didesain oleh organisasinya, saya tidak melihat itu sampai sekarang. Oke, yang jelas ada video yang viral. Saya mau tanya, Bang Yoris, juga video viral uh, yang di media sosial pasca keributan yang melibatkan PP yang uh, isi videonya seperti ini: mencengangkan. Video ini dibuat tahun 2019, dan viral lagi ketika kemarin ada rame-rame peristiwa di Ciledug. Kita dengarkan, jadi jangan pukulin mereka, jangan bacokin mereka. Selain bunuh mereka, hilangkan nyawanya. Ya. Kalau berani ganggu keluarga besar PP, apalagi posko. Kalau ada yang tanya siapapun yang membunuhnya, pulang ke rumah, duduk manis sama keluarganya, saya akan urusan dengan Polda. Saya akan bertanggung jawab atas saya. Siap. ada kata lain, enggak usah dikoordinasi, enggak usah dinegosiasi, bunuh. Ketika mereka berani ganggu keluarga besar, mereka berani ganggu posko pemuda macam ini. Bunuh? Siapa itu Bang Yoris? Apa konteksnya video ini? Dan ada orang berseragam uh, PP. Bukan semua berseragam PP. Bukan semua tapi ada. Yang yang memberikan doktrin itu jelas dia bukan pakai baju PP kan. Kemudian audiens juga tidak semua memakai seragam PP. Ada satu dua di situ kan. Memang e, narasi yang dia sampaikan seakan-akan itu ke PP kan. Bahwa kalau ada kejadian bunuh saja. E, jadi e, Nana begini, kita sedang menyelidiki. Tapi itu masalah internal dan kami sedang investigasi kenapa kapan dibuatnya kita baru hanya dapat samar-samar 2019. Apakah itu masalah internal Bang ketika secara eksplisit disampaikan kalau ada keluarga besar PP apalagi posko yang berani bunuh? Itu rasanya bukan internal organisasi itu. Setuju. Nah sekarang kan kita mau cari siapa sih yang memprovok ini. Sampai dia berani mengeluarkan narasi-narasi ancaman. Dan ada menyebut di situ keluarga PP kan. Ya. Kalau ada yang merusak apa segala macam bunuh dan saya akan bertanggung jawab ke polisi kan itu kan tadi saya lihat narasi. Nah ini narasi baru muncul setelah kejadian ini kan. Nah kita sudah usut bahwa itu bukan narasi sekarang ini kurang lebih 2018-19 yang lalu ya. Nah kita lagi terusuri di mana kejadiannya dan Oke. siapa yang ngomong ini Oke. ini sedang kita lakukan itu. 2019 sama halnya dengan pernyataan yang pernah juga muncul dari Bambang Susatyo di 2019 di Munas Besar kita dengarkan pernyataannya seperti ini. Kami akan menjema menjadi preman dan menjadi buas kembali tanpa pandang bulu. Manakala ada yang mengganggu kedaulatan bangsa, NKRI dan Pancasila. Termasuk juga jika ada yang mencoba, yang mencoba-coba mengganggu Bapak Presiden, Pak Jokowi selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan pasti akan kami hadapi sampai titik darah penghabisan. Sampai titik darah penghabisan akan menjelma menjadi preman dan buas. Uh, PP tadi dikatakan oleh Bang Bambang Susetyo. Boleh ditanggapi setelah pariwara Bang Yoris kita Boleh. harus break. Setelah ini kita akan cari tahu apa maksudnya menjadi preman dan buas. Setelah pariwara kita bahas. Mm.